وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apa, Ustaz? Izin bertanya. Apa hukumnya berangan-angan meminta kematian? Berangan-angan untuk meminta kematian, apa hukumnya? Iya, kenapa kita minta kematian? Iya, kenapa kita minta kematian? Berangan-angan untuk mati, ada apa? Iya, kenapa dan apa sebabnya? Dan asalnya, kalau kita bertanya dengan pertanyaan ini, apa sebab? Itu kita akan jawab haram. Kenapa kita bilang haram? Karena Nabi SAW bersabda, La Likuti Nazalbi. Iya. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berharap, berangan-angan untuk mendapatkan kematian karena ada dorong yang turun kepada kita. Karena ada dorong yang turun kepada kita. Bagaimana lalu? Kalau memang mampu aku mengharap kematian, ucapkanlah Allahumma inka fil haya khairli fahyi wa inka fil alamat khairli fatawafat. Ya, katakan saja, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik itu, hidupkan saya. Kalau memang kematian lebih baik itu, ya itu berdoa saja, tidak boleh. Tidak boleh bertanggung-tanggung. Tapi ini kalau ada dorong, yaitu apa sebab tidak boleh kematian, tidak boleh. Misalnya gara-gara nasab ada Pak Joko mati saja, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Sudah lama sana sini cari sana sini tidak ada apa-apa juga. Ya lalu akhirnya saya jadi mati saja, tidak boleh. Iya, saya dilihat. Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.